Satu unit mobil ambulans kembali tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ambulans tersebut membawa 3 kantong jenazah dan 1 kantong plastik berwarna kuning. Kantong tersebut langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik. Namun saat ini belum diketahui apa saja isi yang terdapat di dalamnya. Dengan tambahan 3 kantong jenazah ini, kini total yang diterima oleh tim forensik sudah mencapai 10 kantong jenazah. Tim forensik akan mulai melakukan identifikasi pada Senin esok. Kantong jenazah merupakan hasil temuan dari pencarian di titik koordinat hilangnya kontak pesawat Sriwijaya RSJ-182 di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Untuk sementara ini, tim DVI telah menerima 21 sampel DNA yang telah diberikan oleh pihak keluarga penumpang pesawat Sriwijaya RSJ-182. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.